Assalamualaikum saudara-saudara subscriber dimanapun yang berada. Berjumpa lagi bersama saya di YouTube Mas Yop Channel. Kali ini saya berada di Markas Kartika Jember Left Jackson di acara pelantikan 9 cap over lor, full SSD F1 nya ini kayaknya. Untuk lokasinya di Markas Kartika sendiri, untuk linernya pakai 8 box liner. Ada 18 speaker. Untuk powernya ada di belakang ini.
Ntar lagi kita lihat-lihat untuk bolnya. Untuk suaranya itu tadi dari Kartika Audio Jember, acara pelantikan kepala desa. Untuk kepala kepala desanya sendiri ini yang punya Kartika Lur. Jadi kepala desa lagi di Sumber Jambi, tepatnya di Desa Pringgondani. Dan sekarang ini acara pelantikannya, acara tasyakuran. Kartika sendiri ada 9 subwoofer pakai box SSD, bisa dilihat. Thank you.
ada tak ketemu Yogi bro? Mar, bisa lah nak ketemu. Ada. Yogi keliling macam mas. Cereng ro jam 3 ngajak keliling. Wis keliling langsung stay nang ekon kades pun. Nang RU je pernikahan yang mau ke belas itu. Soro. Nah ini caranya kita mau dimulai dok. Baris yang rapi. Lihat dok di belakang. Hei, cenderung jalan kada, nyebang jerukan, beli bola dan lain-lain. Untuk powernya Kartika Audio. Dan untuk manajemennya ada di belakang semua deh. Pakai DBX. Tapi yang dipakai ini ada Xta DB448. Untuk powernya ini loh, ada Yamaha P3500S dan yang lain pakai Paslab. Yang NX 10.000. Untuk subnya ada 6 dan 6 subwoofer. Maksudnya ada 6 power subwoofernya. Ini pakai genset yang biasa dipakai Kartika. Untuk genernya ini cuma 2 power loh, dan Yamaha 3500S. Dan untuk mixernya ada di depan, gak kelihatan, masih rame loh, banyak orang. Untuk penampakan dari belakang ini ditutupin dong, karena tadi sempat hujan. Untuk gensetnya ada di sana, sama yang baru. Nah ini ada krunya Aura juga. Ada apa deh? Ini di markas Kartika sendiri, yang sekarang jadi kepala desa lagi loh. Di luar rame. Oke, kita jeda dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Langsung lihat cek sunnya tadi lagi, lur.